Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafiqah Majid. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga yang nonton video aku ini selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah hari ini aku mau sharing lagi, mau share video lagi. Nah hari ini aku mau belanja bulanan ya teman-teman. Seperti biasa untuk belanja bulanan aku tuh di minimarket yang gak jauh dari rumah aja ya teman-teman, yang deket-deket aja. By the way, ini tuh posisinya sekitar jam 10-an ya teman-teman, jam 10 lewat mungkin setengah 11-an. Makanya di sini nggak terlalu rame, dan emang aku tuh sengaja ya kalau belanja tuh di jam-jam segini biar aku tuh lebih leluasa untuk milih-milih barang dan juga bikin video. Karena emang jujur aja ya teman-teman, aku tuh masih malu gitu kalau misalkan megang-megang kamera, megang-megang HP, bikin video kalau misalkan diliatin banyak orang. Oke, langsung aja. Ini tuh aku udah mulai masuk di lorong-lorong ya teman-teman, lorong-lorong minimarketnya. Nah seperti biasa kalau lagi belanja bulanan itu pertama yang aku cari tuh minyak goreng ya teman-teman. Tapi ini si kakak lagi mau minta jajan dulu, ya udah ini dia lagi milih-milih jajannya ya. Terus ini aku tinggal aja, aku tuh mau nyari susu juga buat si adik, karena tadi si adik tuh aku tinggal ya teman-teman. Kebetulan pak suami tuh lagi libur kerja, ya udah nih si adik aku tinggal aja. Nah kalau misalkan lagi ke minimarket market atau toko yang ada jual susu diamond yang gambarnya kuda poni kayak gini, itu biasanya emang si adik tuh langsung pengen beli gitu ya teman-teman, karena dia tuh lagi seneng kuda poni gitu. Jadi mungkin kalau rasa itu sama aja ya, kayak rasa-rasa strawberry vanilla gitu, cuma karena gambarnya itu kuda poni jadi dia tuh sangat tertarik gitu. Nah ini ada si kakak yang udah selesai milih-milih jajan, dan ternyata dia tuh cuma ngambil satu aja ya teman-teman jajannya. Terus lanjut aku suruh untuk milih susu. Tadi tuh udah aku beliin yang rasa coklat ya, tapi ternyata dia tuh mau yang rasa madu. Ya udah aku suruh ambil lagi, jadi beli susunya itu 3. Oke lanjut lagi, aku tuh lagi nyari minyak, tapi ternyata di sini minyaknya lagi nggak promo ya teman-teman, harganya normal, terus juga stoknya itu nggak banyak, pilihannya nggak banyak. Jadi untuk minyak goreng nanti aku belinya di tempat lain ya teman-teman. Terus di gula juga tadi stoknya itu nggak banyak, tinggal dikit. Jadi di sini aku tadi ngambilnya tuh 1 kilo aja ya teman-teman, padahal niatnya aku tuh pengen beli 2 kilo gitu. Terus lanjut ini untuk santan instan, ini aku ambil 4 biji aja, karena ternyata harganya sekarang naik ya teman-teman. Kalau di bulan-bulan kemarin itu harganya masih Rp2.000 per piece, tapi sekarang harganya naik jadi 2.500 per piece-nya. Aku beli 4 aja. Terus ini lanjut lagi untuk di peremian. Seperti biasa untuk mie, kita beli mie goreng sama mie kuah ya teman-teman. Untuk mie gorengnya ini aku beli dari Indomie. Tadi tuh ada rasa yang original, terus juga ada rasa rendang. Itu aku suka banget karena rasanya menurut aku enak ya. Tapi untuk di belanja bulanan kali ini tuh aku beli mie-nya nggak terlalu banyak teman-teman, cuma ada beberapa aja. Terus lanjut lagi, aku masih nyari mie ya. Ini untuk mie kuahnya, itu yang rasa soto. Kalau sekarang varian soto itu banyak banget ya teman-teman. Ada soto Madura, ada soto limau kayak gitu. Terus banyak lagi soto yang dari apa ya, kayak Kalimantan atau apa gitu, aku lupa namanya. Terus lanjut lagi, ini aku tertarik banget sama ini nih ya, Torabika Natachino nih. Kayaknya lucu banget gitu ya, kopi tapi ada nata di kokonya. Kalian udah pernah nyoba belum sih? Kalau aku ini penasaran banget, tapi di sini aku belinya cuma satu aja ya karena pengen nyoba. Terus lanjut lagi, ini tuh di perkecapan. Nah alhamdulillah ini tuh ada stoknya. Kalau bulan kemarin aku kehabisan ya teman-teman. Ini untuk kecapnya aku dari Indofood. Nah sekalian aja aku tuh beli yang ukuran besar ya. Ini tuh biasanya bisa sampai 2 bulanan gitu untuk stok kecapnya, karena emang aku tuh jarang banget ya masak pakai kecap.
Oke, lanjut lagi. Ini aku mau cari sabun. Di sini aku lagi nyari, teman-teman, lagi lihat-lihat ada yang promo enggak. Kalau bulan kemarin itu aku beli sabun yang fresh and natural ya, teman-teman, yang lagi promo. Tapi bulan ini ternyata enggak promo. Yang promo sekarang itu sabun Gift yang cair. Ya udah, itu aku ambil satu aja yang promo dari Gift. Kalau untuk sabun aku tuh enggak harus satu merek kayak gitu, teman-teman. Bisa gonta-ganti kayak gitu. Mana yang promo itu yang aku beli. Nah, ini untuk deterjen juga sama. Ini aku beli dari Sayang. Aku tuh rencananya pengen beli yang warna pink gitu ya, teman-teman, karena emang aromanya, wanginya tuh wangi banget kayak gitu. Tapi ternyata nggak ada stoknya, habis, tinggal yang warna biru, itu pun tinggal satu. Ya udah, itu aku ambil aja. Nah, ini lanjut lagi, aku nyari sampo untuk anak-anak. Seperti biasa, untuk sampo itu aku dari Kodomo ya, teman-teman. Kebetulan juga harganya lagi promo. Nah, ini pas aku lagi mau ngambil Mama Lemon nih, aku baru inget kalau aku tuh di rumah masih punya stok Mama Lemon gitu ya, baru aja aku tuh buka kayak gitu. Makanya di sini aku nggak jadi beli ya, teman-teman. Terus lanjut lagi, aku tuh beli untuk cairan buat ngepel ya, teman-teman. Itu tuh dari SOS yang aroma apel. Dan alhamdulillah untuk belanja bulanan di minimarket ini udah, teman-teman, udah semua. Tadi tuh aku nggak dapet minyak, nanti bakal aku cari di tempat lain. Terus lanjut lagi, ini aku mampir di warung sembako ya, teman-teman, kayak grosiran gitu. Di sini aku tuh mau beli susu. Nah, rencananya aku tuh mau beli dua renceng ya, teman-teman, yang rasa vanila sama rasa coklat. Tapi ternyata yang rasa coklatnya itu habis. Jadi di sini aku beli yang rasa vanila aja ya, teman-teman, satu renceng aja. Biasanya sih aku kalau beli susu itu di online ya, teman-teman. Tapi kebetulan karena stok di rumah tuh udah habis banget, jadi ya udah ini aku belinya di offline ya, di tokonya langsung. Nanti untuk kurangannya aku insya Allah belinya di online aja. Oke, lanjut lagi, di sini aku mau cari garam, terus juga mau nyari micin juga sekalian gitu ya buat stok. Sebenarnya tadi di minimarket juga ada ya, teman-teman, cuma harganya tuh jauh lebih mahal. Jadi udah aku belinya di warung ini aja, di warung grosiran aja ya, teman-teman. Nah, tadi tuh aku salah ngambilnya malah sasa yang besar. Terlalu banyak ya. Jadi ini aku ganti yang ukuran sedang ya, teman-teman, yang harganya 5.000. Terus di sini aku juga mau beli jajan buat anak-anak. Di sini tuh ada macam-macam wafer gitu ya, teman-teman, aneka rasa. Ini aku beli satu-satu aja gitu ya, tapi rasanya yang beda-beda. Di sini aku beli 4 aja. Terus tadi aku juga beli sampo ya, teman-teman. Seperti biasa aku belinya sampo zinc. Untuk sampo aku belinya satu renceng aja ya, teman-teman, karena di rumah tuh stoknya masih ada. Biasanya itu aku kadang suka beli di online gitu ya, teman-teman. Makanya untuk stok sampo itu kadang sampai akhir bulan tuh nggak habis-habis gitu loh, teman-teman, karena kadang di pertengahan bulan tuh aku beli-beli di online. Nah, oke, lanjut lagi, setelah pulang dari warung grosiran, di toko grosiran ini aku juga mampir di toko yang lain ya, teman-teman. Di sini tuh aku beli telur karena stok telur di rumah tuh habis banget. Dan kalau telur tuh kayak barang yang wajib ada di rumah gitu loh, teman-teman, karena emang anak-anak aku tuh sukanya kalau makan tuh pakai telur gitu loh, teman-teman, kalau misalkan nggak mau pakai lauk yang lain. Dan di toko yang tadi tuh aku beli teh juga ya, teman-teman, beli teh, beli minyak, tapi nggak ke-record gitu ya karena lagi rempong banget. Terus di sini ini aku mau ngecek stok-stok yang masih ada ini ya, teman-teman. Ada beberapa barang yang masih ada. Makanya tadi tuh aku nggak beli ya, kayak deterjen tuh aku cuma beli satu aja karena di rumah masih ada stoknya satu. Dan tadi aku masih beli deterjen dari Sayang ya, teman-teman. Cuma beda warna aja, yang tadi tuh warna biru. Biasanya tuh kalau aku beli yang warna pink kayak gini, cuma tadi tuh nggak ada. Adanya yang warna biru ya, teman-teman. Jadi ya udah aku beli aja ya, sekalian mau nyoba gitu. Mau gimana sih wanginya kayak gitu ya. Terus lanjut lagi, untuk minyak juga tadi tuh aku cuma beli satu bungkus aja ya, teman-teman, yang ukuran 2 liter, karena stok di dapur aku tuh masih ya, tadi tuh aku baru buka minyak kayak gitu. Nah, oke, langsung aja, ini aku mau bongkaran untuk hasil belanjaan aku hari ini. Nah, tadi untuk minyak Sanko itu harganya 35.000 ya, teman-teman. Terus ini ada teh. Nah, ini tuh teh rencengan gitu. Tadi itu nggak ada yang kayak
bentuk box itu ya, pak-pakan kayak gitu. Adanya yang rencengan aja, isi 10 itu harganya 8.500. Terus lanjut untuk deterjen sayang itu harganya 15.900 ya teman-teman. Terus lanjut lagi untuk SOS pembersih lantai itu harganya 9.500. Sabun gift 13.500. Terus untuk sampo Kodomo itu harganya 10.900. Lanjut lagi di gula itu harganya 17.500. Terus untuk kecap Indofood harganya 16.400. Terus lanjut lagi di permian, ini tuh mie Indomie ya teman-teman, harganya itu 3.100-an untuk semua variannya. Kecuali mie sedap ya teman-teman, kalau mie sedap itu harganya 3.000 rupiah. Terus lanjut lagi di santan instan, ini tuh ada santan dari Mama Koro, harganya 2.400 per piece-nya. Oke, lanjut lagi, nah ini dia kopi yang aku pengen banget ya teman-teman, penasaran, itu ada Torabika Natachino, harganya 3.900. Oke, lanjut lagi di Chimori, harganya 5.900, untuk susu Vidoran harganya 3.000. Lanjut lagi untuk biskuit Hatari itu harganya 6.500 ya teman-teman. Dan ini juga ada wafer, aneka wafer itu masing-masing harganya 2.000 rupiah. Dan di sini aku tuh belinya 4 buah ya teman-teman, jadi aku tuh bayarnya 8.000 rupiah. Oke, lanjut lagi, tadi tuh aku juga beli sampo zinc untuk harganya itu 5.000 rupiah per renceng, isinya tuh 10 ya. Terus lanjut lagi aneka Nutrigel untuk yang rasa-rasa ini harganya 2.000-an ya teman-teman. Kecuali untuk rasa coklat itu harganya 3.000. Nah, di sini aku beli ada rasa coklat, ada rasa blueberry, ada rasa anggur, terus juga ada rasa mangga. Terus lanjut lagi aku beli garam. Nah, untuk garam itu harganya 2.000. Terus lanjut lagi aku tuh tadi beli sasa ya teman-teman, untuk harganya itu 5.000. Lanjut lagi aku beli gula merah. Nah, ini tuh gula merah ukuran setengah kilo ya teman-teman, untuk harganya itu 11.500. Oke, aku tadi juga beli susu, untuk susu Z itu satu rencengnya harganya 35.000 ya teman-teman. Dan tadi juga untuk telur itu harganya 27.500. Alhamdulillah, untuk telur sekarang harganya udah mulai turun ya. Oke, ini udah selesai semua aku bongkaran belanjaan aku untuk bulan ini. Dan ini langsung aja aku tuh mau natain gitu ya, mau aku taruh-taruh gitu ke dalam wadahnya. Alhamdulillah belanja bulanan udah selesai, dan ini saatnya buat naruh-naruh ya teman-teman, buat rapi-rapi kayak gitu. Nah, ini untuk Nutrigel ini aku gabung aja di keranjang jajan, karena keranjangnya juga nggak banyak ya teman-teman. Nah, biar ringkes aja kayak gitu. Oke, untuk mie aku taruh di keranjang yang agak panjang kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk stok mie kali ini tuh nggak banyak, ada berapa ya, tadi tuh aku cuma beli 4 aja ya. Kalau yang sukses itu tuh stokan nggak aku beli hari ini, aku belinya tuh yang dari kemarin-kemarin kayak gitu. Terus lanjut lagi untuk santan instan tuh aku gabung aja di tempat mie karena masih ada sisanya kayak gitu. Oke, ini untuk susu aku potongin satu-satu ya teman-teman, karena bentuknya rencengan kayak gini. Jadi nanti lebih rapi gitu ya teman-teman kalau misalkan ditaruh di wadah gitu. Dan nanti kalau misalkan pas mau bikin itu gampang aja, tinggal ngambil satu-satu kayak gitu. Oke, untuk sampo juga sama, ini mau aku potongin satu-satu. Nah, ini sisaan yang kemarin tuh masih segini ya teman-teman, masih ada beberapa gitu. Ini mau aku potongin aja biar nanti kalau pas mau pakai itu gampang gitu ya, nggak perlu gunting-guntingin lagi kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah aku guntingin kayak gini, aku sebagian itu aku taruh gitu ya ke dalam kamar mandi. By the way, aku tuh sampai lupa ya, dari tadi tuh ngomong terus. Aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Dan kebetulan banget di video kali ini tuh durasinya panjang banget ya teman-teman, sampai 16 menitan kayak gitu. Semoga tetap enjoy nonton video aku ya, dan semoga aja ada sedikit manfaat yang bisa diambil di video yang aku share kali ini. Dan semoga aja video yang aku bagiin juga bisa menghibur ya teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah komen, dan juga udah share video aku di tab komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, baru bergabung, baru nonton video aku, selamat datang di channel Rafiqah Majid. Jika teman-teman berkenan, boleh banget ya bantu support channel aku, biar channel aku ini makin berkembang, dan aku juga makin semangat ya teman-teman untuk bikin video-video selanjutnya. Nah, caranya gimana nih biar bisa mendukung? Nah, caranya tuh gampang banget ya teman-teman. Kalian bisa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya.
Nah, oke, udah selesai bongkar-bongkaran, udah naruh-naruh di keranjangnya masing-masing. Ini langsung aja ya teman-teman, aku naroin barang-barang ke lemari penyimpanan. Nah, seperti biasa untuk rak yang paling bawah ini aku taruh untuk persabunan ya teman-teman. Ada sabun, ada sampo di situ. Terus untuk rak yang kedua tadi itu yang atasnya ya, itu buat naruh minyak, gula sama kecap. Terus untuk rak yang paling atas di situ untuk rak jajan ya teman-teman ya, rak makanan kayak gitu. Nah, alhamdulillah udah selesai semua. Dan ini untuk susunya aku taruh di sini aja ya teman-teman. Terus lanjut ini aku mau refill untuk si gula merahnya. Kebetulan untuk wadah gula merahnya tuh kecil ya teman-teman, jadi tuh nggak muat tadinya. Ya udah, untuk sisanya ini aku simpan ya ke dalam kulkas biar nanti nggak disemutin gitu. Dan ini untuk tehnya nggak aku refill dulu ya teman-teman, karena kebetulan stok teh di tempatnya itu masih ada ini beberapa. Nanti bakalan aku refill kalau misalkan udah habis. Nah, ini untuk gula juga sama, stoknya tuh masih ada. Di sini ada stok untuk terasi dan juga asam ya teman-teman. Ini mau aku refill juga karena kebetulan tadi tuh aku beli asam gitu, jadi sekalian aja ini mau aku taruh ke tempatnya. Oke, alhamdulillah udah selesai semua refill-refillnya. Oh iya, tadi tuh lupa, telurnya belum aku taruh ke dalam kulkas ya teman-teman. Kalau aku sendiri untuk stok telur itu biasanya aku taruh di kulkas kayak gini. Kalau teman-teman gimana nih, biasanya ditaruh di dalam kulkas atau ditaruh di suhu ruang? Kalau aku kayak gini aja teman-teman, dan sejauh ini juga aman-aman aja. Karena biasanya kalau untuk stok telur ini nggak bertahan lama ya, paling nggak nyampe seminggu tuh juga udah habis gitu loh teman-teman. Jadi nggak pernah nyimpen telur yang lama-lama kayak gitu. Dan yang terakhir ini aku mau rapihin plastik. Nah, ini tuh plastik-plastik abis belanja tadi ya. Aku tuh tadi lupa ya teman-teman, nggak bawa tas untuk belanjaan kayak gitu, makanya ini pakai plastik aja, jadi banyak banget. Dan ini mau aku rapihin dan nantinya mau aku taruh di dalam dispenser plastik ya teman-teman, biar rapi kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.